Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi istri Diah RT Idawati melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah pada hari ini Sabtu 2 Mei 2020. Kedatangannya disambut oleh Bupati Bener Meriah Syarkawi dan istri. Dalam kunker tersebut, PLT Gubernur membagi bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran virus corona. Sedikitnya, ada 150 paket sembako yang disalurkan. Mereka yang mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat Kampung Negeri Antara di Kecamatan Pinturi Megayo dan masyarakat Kampung Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah. Selain itu, dia juga membagikan masker kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, PLT Gubernur juga mengunjungi serta membagikan alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis yang bertugas di posko pengecekan suhu di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pinturi Megayo. Di posko tersebut, para petugas melakukan pengecekan suhu setiap penumpang yang masuk ke Bener Meriah, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Selanjutnya, PLT Gubernur bersama rombongan meninjau lokasi pembukaan lahan agrowisata di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pinturi Megayo, dan di sana ia juga melihat perkembangan pembangunan parit penangkal gajah. Selama ini masyarakat yang berkebun di desa setempat acap kali berkonflik dengan satwa liar itu. Usai itu, PLT Gubernur dan rombongan mengunjungi Puskesmas Rongaronga di Kecamatan Gajah Putih. Di sana, ia menyerahkan 10 pasang alat pelindung diri atau APD, dan dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar petugas medis senantiasa menjaga kebersihan ruangan dan halaman.